Hai guys, kembali lagi bersama gue Bro. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, kali ini gue langsung saja ya ke Alaska. Ini gue masih memakai Monster Hunter Road bekas tadi malam yang gagal bertemu dengan Don Pedro guys ya. Hari ini gue langsung saja coba untuk mencari creature di Alaska. Ini pagi-pagi jam 6:30 gue nyari lagi guys. Oh udah mau jam 7 nih. Gue bilang 6:30. 3 menit lagi jam 7. Alright. Kita coba cari apalah ya di sini. Will Depp, coba cari Kraken guys maunya guys, tapi enggak tahulah bisa ketemu apa enggak. Kalau enggak dapat Kraken, Kraken itu susah. Gua belum pernah ketemu. Semalam nyari Don Pedro enggak ada pun ketemu-ketemu guys ya. Hari ini gua mau coba cari Kraken lah pagi-pagi karena Kraken kan adanya siang malam guys ya. Ini kebetulan gua juga tadi dapat luck booster dari login ya, dapat 4 jam juga tadi. Lumayan game gua udah 100 guys. Alright. Dan sekarang gua mau cast Endril sampai bertemu dengan Kraken guys. Niatnya ketemu Kraken gua hari ini dengan cast Endril di spot ini sebelah kanan bawah dari patung Walrus atau Walrus Island ya. Alright, gua akan cast Endril di sini mungkin sekitar 10 menitan lah guys ya. Jadi bagi kalian yang pengen tahu spot untuk mencari Kraken itu mungkin akan tercerahkan sedikit. Misalnya nanti gua mendapatkan Kraken di sini guys. Alright. Let's try to find the Kraken in Alaska guys. Okay. Ini merupakan kegiatan yang sangat membosankan sebenarnya kalau kalian tidak penasaran dengan apa yang akan kalian dapatkan di sini ya. Gua keseringan ngantuk juga sekarang guys, mengantuk dan ketiduran gua cast Endril ya. Tapi semalam itu benar-benar guys, gua nyari Don Pedro satu jaman full, gua kagak ngantuk guys karena gua penasaran. Kebetulan juga tadinya gua sempat molor kan. Jadi nggak ngantuk lagi guys. Oke, udah serius-serius nyarinya, udah gua pantengin reelnya nggak mongol-nongol guys Don Pedro-nya. Dan sekarang gua lagi penasaran juga mau ketemu Don Pedro, ketemu Kraken yang katanya dia bisa ditemui siang dan malam guys ya, sepanjang tahun siang malam guys. Ini monster yang satu-satunya kayaknya yang bisa ditemui siang malam ya. Kraken siang malam sendiri. Oke bener guys, kalau Shredder itu cuma malam hari, Bessie cuma siang hari atau pagi hari, siang hari lah. Dan Don Pedro cuma malam hari. Dan Kraken ini guys satu-satunya yang bisa ditemui siang dan malam guys ya. Oke ini ada bayangan creature. Biasanya kayak gini-gini gue lepas guys. Ah bener kan anjing, tangan gue itu tremor guys kalau ketemu bayangan ikan atau bayangan creature ya. Yang paling bener itu gue harusnya cast Endril saja udah, yang paling gampang guys biar tiba-tiba aja ketemu. Ya ketemu sampah anjing pakai Monster Hunter Road Moose Antler, what the heck. Come on dude, masa gue ketemu sampah guys pakai Monster Hunter Road? Tapi biasanya sih setiap masuk map sekali paling ketemunya satu sampah aja guys pakai Monster Road ini ya. Monster Hunter Road ini kemarin juga gua semalam ketemu satu sampah doang itu pas nyari Don Pedro, tapi habis itu nggak ketemu-temu sampah lagi sih. Oke guys, gua masih cast and release ini sambil ngoceh apa yang gua alami semalam dengan Costa Rica. Habis nyari Costa Rica, anjing, habis nyari Don Pedro, gua coba nyari Bull Shark dan Black Marlin ya. Tapi tetap aja guys nggak ketemu sama sekali guys. Entah kenapa susahnya minta ampun untuk gua mencari ikan-ikan itu. Apa gua harus menggunakan epic bait ya untuk mencari Black Marlin dan Bull Shark? Masih belum gua dapatkan. Mudah-mudahan segeralah gua coba-coba terus guys ya. Kalian juga yang belum cobalah, walaupun harusnya kalian bisa. Walaupun apa anjing, gua yang walaupun nggak bisa-bisa guys, walaupun gua tahu caranya tapi gua nggak bisa-bisa nangkep ikan-ikan tersebut guys ya. Skill gua untuk nangkep gamenya ini di bawah rata-rata.
bukan nangkap gamenya, nangkap ikan-ikan itu di bawah rata-rata guys. Gua lepas mulu, sempat ketemu tapi lepas. Tapi untuk black marlin guys, gua benar-benar belum pernah ketemu sampai sekarang guys. Walaupun gua udah tahu caranya hanya dengan cast and wait ya, tapi nggak ketemu-ketemu guys ikannya itu, entah kenapa. Oke, bull shark mungkin gua pernah ketemu tapi nggak bisa ngerilnya, nggak tahu lah. Alright. Oke, ini baru awal-awal guys ya, kita masih cast and reel untuk mencari kraken. Ini belum 10 menit, masih santai harusnya. Kemarin itu gua 70 menit guys nyarinya guys ya. Gua udah upload di video sebelumnya, tapi videonya gua percepat aja daripada ngupload 1 jaman lebih, itu bisa menghabiskan waktu dan memori HP juga nih. Alright, kita percepat aja yang videonya benar-benar lama seperti itu. Intinya juga nggak dapet kan, kalau dapet mah beda lagi guys, kepuasan tersendiri menyimpan recordnya ya di YouTube. Jadi kalian juga yang mau nyoba cari Don Pedro, rasakanlah pengalaman mencari Don Pedro 1 jam tapi nggak dapet guys. Mungkin kalian yang punya jam bisa beli monster bait saja dan coba kalian cari Don Pedro nya di beberapa spot yang sudah kalian tahu ya, di Discord yang gua share juga di video yang sebelumnya bulan lalu. Ini kok malah jadi ngomongin Don Pedro mulu. Krakennya guys, kraken ini ada 4 spot ya, pokoknya di sekitar Walrus Island ini. Gua belum pernah ketemu tapi sok ngajarin guys, sorry banget ini. Gua cuma mau share info dari teman-teman Discord ya yang udah dapet kraken. Gua sama sekali belum. Ini gua lagi merhatiin. Bentar, jangan kabur kali ini lu. Aduh, selalu seperti ini guys kalau gua ketemu bayangan creature ya, gua grogi guys. Karena creature-nya di sini banyak yang belum gua dapatkan ya. Ada 5 atau 4 gitu. Mau nyari polar bear malah ketemunya penguin mulu guys. Masalahnya mereka satu spot sih. Gua nyari yang putih ketemunya yang hitam mulu guys. Alright, masih awal-awal ini. Belum 20 menit guys, 10 menit aja belum ya. 10 menit pertama kalau nggak dapet ya mungkin gua lanjut 15 menit pertama ya. I don't know, just try to catch this kraken guys today. Hari ini gua coba untuk mencari kraken dari pagi sampai malam, kalau bisa ketemu guys ya, kalau enggak ya kita cari-cari lagi di spot senggang. Bukan spot senggang, di waktu senggang ya guys ya, kita curi-curi waktu untuk mencari kraken. Alright, ini by the way di sini agak langka bayangan ikannya guys ya. Lagian juga nggak nyari ikan gua. Oh, ada sih, gua nggak perhatikan dari tadi ya guys ya. Bayangan ikan itu banyak, tapi kita mencari creature. Oke, gua sedang tidak bernafsu dengan bayangan ikan. Mata gua sedang lelah guys untuk memperhatikan sundulan-sundulan ikan yang membuat tangan tremor itu. Kita cast and reel saja sampai ketemu dengan creature yang tiba-tiba makanin pancingan gua, atau ikan langka juga boleh. Palingan ketemunya blue lingcod sama Karma King is online. Oke, okay. Gua bilang apa tadi? Spinny skate ya, untuk sleeper shark ya, bukan sleepy, sleeper shark, Pacific sleeper shark. Itu juga biasanya bisa dapat di sini sih, di mana-mana bisa dapat itu guys. Right. Oh, ada bayangan creature. Oke. Perhatikan dulu. Wait.
Gacha. Wow. Oh, apa ini guys? Jangan sampai cumi-cumi ini guys. Cumi-cumi atau gurita, apalah itu pokoknya. Squid. Gua bingung guys, squid itu apa? Squidward. Okay, gua jangan berharap lebih dulu. Tebakan gua sih ini cumi-cumi guys. Biasanya dapet itu mulu guys di sini guys. Stres gua. Bisa berkali-kali dapet itu, bisa 6 berturut-turut guys ya. Okay. Gua fokus dulu. Okay, masa kayak gini lepas guys. Right. Okay, gua agak bego ngerilnya guys ya. Kalian yang jago-jago jangan bully gua nanti. Alright, sedikit lagi. I'm just enjoying this game guys. Gua nggak jago mainnya ya, tapi gua senang main game ini. Biasanya emang kayak gitu. What the heck? Oh, a new creature discovered. Killer whale. Akhirnya guys, gua punya killer whale ini guys ya. Berapa bulan gua main game ini baru dapet guys. Padahal sering kali gua nyarinya guys ya, dapetnya cuma Squidward itu anjing. Oke, langsung bintang 2 guys. Killer whale ya, kita cek di bestiary. Gak nyangka kali gua guys. Killer whale, belum 10 menit ya gua nyari ikan. Bukan nyari ikan sih, nyari creature di Alaska. Jadi kurang 4 creature yang gua dapatkan guys ya. Oke, sekarang gua pindah lah, kita nyari ke atas ya. Mudah-mudahan dapat beluga whale. Killer whale tiba-tiba aja dapat. Padahal tadi rencananya nyari kraken kan. Ini kok jadi malah nyari creature gua guys. Kita cek killer whale-nya. Salah dong. Sini. Killer whale adanya cuma siang malam guys. Gua kira cuma di siang hari. Alright. Gua lanjut di sini guys, nyari beluga whale lagi. Alright, let's go. We try to do this here. Masih tetap guys, cast and reel sampai ketemu creature yang gua cari, yaitu beluga whale guys ya, warnanya putih yang kayak lumba-lumba lah pokoknya. Okay, ini ada creature, bayangan creature. Okay. Got it. Guys, benerkah ini? Jangan ngarap dulu. Jangan-jangan ini squid. Squidward lagi nih guys. Sama reelnya kayak gini kan guys. Okay. Perfect. Keep doing it right. Anjing, lewat-lewat anjing. Jangan-jangan kabur ini guys. Jangan sampai guys ya. Okay. Still doing it guys. Right. Do it good. Come on. Okay, dikit lagi. Ngamuk lagi guys. Okay, naik. Apa ini guys? Oh, killer whale. What the heck? Guys, killer whale gua kemana guys? Gua mencet apa? Gua tadi nggak mencet apa-apa nih. What the f? Guys, killer whale gua hilang. Gua harusnya 2 punya guys. Gimana ini? Ya, error guys kayaknya. Atau gua kepencet lepas tadi. Alah. Oke guys, biarin aja lah. Udah hilang killer whale gua 1. Oke, dapet 1 lagi guys. Apa ini? Jangan sampai ini ikan ya. Gua berharap ini beluga whale guys ya. I hope I get the beluga whale guys. Right. Fokus ya. Anjing, kenapa menjauh guys ikannya guys? Okay. Dikit lagi ya. Dikit lagi hilang maksudnya. Alright.
Gua fokus dulu. Come on, come on, come on, come on. Oke, okay, udah tenang kan ya guys. Alright. Oke okay guys, masih bisa. Sedikit demi sedikit. Beluga whale please. Reeling fight-nya beluga whale gini enggak guys? Gua belum tahu ya. Oke, okay, ini dia, ini dia, ini dia, ini dia, ini dia, ini dia. Come on. Anjing. Beluling cot guys, gue kira beluga whale, goblok. Oke, gue buanglah satu, misalnya dapat lagi biar nggak error lagi guys ya. Alright guys, kita jual sekarang hasilnya. Killer whale-nya nggak dijual lah, gue simpen di lockbox guys ya. Gue udah sejam lebih cash and reel nyari beluga whale ya. Gue percepat aja videonya, gue potong aja nanti. Oke, koleksi gue bikin nge-lag kayaknya. HP gue jadi nge-lag ini, kebanyakan naruh di lockbox. Oke, beluga whale nanti gue carilah lagi. Dapatnya killer whale doang, dan harusnya gue punya dua guys. Alright, kita jual ini. Dolly Warden, Arctic Char, Rogue Eye, Rockfish, Atka Mackerel, Coalfish, dan Blue Lingchot. Dapatnya dikit banget guys ya, cuma 415 koin. Oke, jual aja lah. Oke, thank you guys for watching. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Gua akhirnya dapat killer whale ya. Susah banget nyarinya guys. Dari dulu, dari 2 bulan yang lalu, dari awal main game ini, gua udah nyoba nyari-nyari guys ya, tapi nggak dapat-dapat. Dan akhirnya dapat. Emang butuh keberuntungan yang sangat tinggi guys mencari creature di Alaska guys ya. Alright, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye and have a good game.